Sekarang saya berada di bawah Gunung Tampomas. Terlihat di depan itu adalah Desa Cimalaka. Keren banget ya, di depan itu adalah seksi 3. Nanti tersambung ke sini jalan tol Cisumdawu di seksi 4-nya. Keren, keren, keren. Assalamualaikum, halo sahabat Kamara TV, jumpa kembali bersama saya. Memberikan sedikit informasi tentang perkembangan jalan tol Cisumdawu, yaitu di Desa Mandala Herang, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Jalan Bukit Nyampai sebagian terkena jalan tol Cisumdawu masuk ke dalam seksi 4 Cimalaka Legok. Untuk pembangunan seksi 4 ini dari Cimalaka sampai Legok menempuh jarak sepanjang 8,20 km. Oke sahabat Kang Amar, sekian dulu info terbaru dari perkembangan jalan tol. Ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.